Aksi tawuran kembali memakan korban jiwa. Alamsyah dan Roni, warga Jalan Kesederhanaan Taman Sari, Jakarta Barat, tewas setelah terlibat tawuran dengan sekelompok pemuda lainnya di Jalan Kiai Haji Muhammad Mansyur Tambora, Jakarta Barat. Kedua korban tewas menderita luka bacok di beberapa bagian tubuhnya. Menurut keterangan saksi mata, kedua korban sempat berlari bersama teman-temannya. Namun naas, keduanya terjatuh dan menjadi bulan-bulanan kelompok pemuda lainnya. Setelah tidak berdaya, kedua korban langsung dilarikan oleh rekannya ke Rumah Sakit Husada dengan menggunakan taksi. Mau putar balik, jadi si taksi itu udah dikepung sama anak-anak itu pakai senjata tajam. Ini korban apa? Perampokan atau tawuran? Tawuran. Menurut Kapolsek Tambora, Kompol Wirdanto, aksi tawuran melibatkan dua kelompok pemuda yang berasal dari wilayah Taman Sari dan Jakarta Pusat. Hingga kini polisi masih memeriksa sejumlah saksi guna kepentingan penyelidikan. Saat ini langkah-langkah sudah kami lakukan, ini adalah mencoba untuk mengevakuasi dan kemudian melakukan visum terhadap korban. Dan untuk di lokasi kami tetap melakukan pengamanan untuk mengantisipasi dari ekses dari kejadian tadi pagi. Ya, sudah ada saksi-saksi yang diperiksa? Saksi-saksi sudah kami kumpulkan, ada 6 orang yang sudah kami lakukan pemeriksaan. Dan saat ini untuk jajaran Reskrim saat ini sedang melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi para tersangka. Kedua jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk diotopsi. Hingga kini polisi masih mengejar para pelaku pengeroyokan. Dari Jakarta, Om Suhirman, TV One mengabarkan.